Yo semua, kembali lagi channel Max Share World. Nah, konten kali ini gue bakal bikin konten Post League Battle sekaligus nyobain nih karakter Fujitora ISO yang gue udah dapet dari gacha ampas 600 RD kemarin. Jadi Fujitora ISO gue jadi level 100 nih, kalian bisa lihat sendiri. Gacha ampas 600 RD pas di bannernya Nami ya. Ini kambing gaming anjir. Level 100 gue up sampai bu 1 aja. Dan medal-medal yang bakal gue pakai nantinya bakal kayak gini. Buffalo, Sugar Event, dan juga Corazon. Skill 1 14%. Ini ada Dressrosa, skill 1 14%. Terus para Messia, Dots itu trio efek 10%. Sama Don Quixote Family, reduce damage to chief kalau berada jauh dari penjara kita berada 5-10% ya. Terus ditambahin medali Corazon 15%, ditambah ini 18% reduce damage, ditambah ini 21% reduce damage, ditambah ini 50% jadi 71% reduce damage, 21% reduce damage. Gokil gak? Gokil aja para buat defender, mantap banget ini. Dan juga ini mungkin agak kesulit, agak sedikit sulit ya kalau misalkan ketemu si Odin nih, karena Odin punya increase damage kepada seorang defender, apalagi ya Odin karakternya elemen hijau ya, kalau si Fujitora elemen biru, jadi agak damage-nya agak ngeri dah tuh kalau ketemu Odin. Oke, untuk karakter berikutnya, untuk mendampingnya si Fujitora ISO, gue bakal pakai Zoro Dressrosa. Zoro Dressrosa ini, gue pakai medalnya si Marineford, ada skill 1 20%, attack, HP, terus dari total-total HP-nya bakal nambahin 2931 dan juga attack 1339 nih. Untuk support, gue bakal pakai support kayak gini, edit party, view karakternya kayak gini, attack. Attacker bakal full attack, nambahin attack 200 terus, nambahin critical damage 5%, lalu ada Straw Hat Pirate reduce critical damage 30%, ada Paramecia nambahin critical damage 20%. Ini Paramecia bagus banget buat Zoro ya. Terus ada Captain, ini Captain tuh ada mengurangi damage yang diterima dari musuh yang menggunakan tipe long range normal attack, ada kayak Dovi gitu kan. Terus ada New World, ini meningkatkan damage kepada musuh yang dimana elemen kita lebih lemah dari elemen musuh, misalkan musuh elemen biru ya kan, gue pakai Zoro. Dan juga atau gue pakai Fujitora ya, ketemu elemen hijau jadi lebih sakit damage ya. Sama terakhir ada Wash Gen, jadi knockback nya jadi lebih jauh lah, nambahin knockback distance, jarak knockback nya musuh yang sedang kena skill skill knockback kayak skill satunya Fujitora jadi lebih jauh mentalnya. Oke, lanjut ayo langsung kita ke Post League Battle nya nih. Oke, okay, Drum Island Stage. Wow, udah 3 Roger nih, agak ngeri nih. Apakah bisa kita memenangkan game ini menggunakan si Aki-Aki Dressrosa? Aki-Aki membawa pedang kaki Kang Judi. Makin tua makin jadi. Rp189.000 tim Sans, 180.000 tim Oceans. Ngomes 2 Roger, 1 Rob Lucci, dan juga 1 Garp. Kita buka di sini. Kena Rogernya, nice. Lawannya kalah ya. Kok hujannya takut? Oh my wow, worried. Ayo kita masuk di sini. Serat. Aduh. Ah, enggak dialingin, cok. Ayo alingin, yuk. Aduh. Mabok gaming. Mati. Dar. Maju dulu, woi, maju satu, maju satu. Tumbal, tumbal. Ah, panjul anjir. Si kambing. Ura, langsung gas. Dar. Gak mati lagi ke Rogernya ya? Mati enggak tuh Rogernya? Gak mati lagi PA.
Soko mah dia. Oh, jadi disiksa cowok Rejo Rebebe-nya. Ah, pengganggu konoh anjir. Mati kau. Anjir, gak kena meteor lagi kambing. Aduh, susah banget aja kalau Roger. Kambing guling. Ngero gak ada mekanik anjir. Bisa nih kita meteor dari sini. Meteor dari sini. Tak dulu apa harusnya kambing bisa tuh menang tuh ya si turun hey perfect watch gaming anjir koi gimang. Nice, bisa menang. Oh, nice. Susah kalau Ron Roger ya, si aki-aki tang judi ini anjir. Pencet lagi. Alah, nggak ngekill, kill satu deh, lumayan. Woi, Wano, nice. Jajal di Wano. Wih, pada main nih ada Ward, ada Julian anjir. Ah, tim sana ampas banget dah. Ada Odin 2, ada Roger 2. Rp174.000 ngomis jajal konoha aki-aki gimang membawa bola. Wis kamu sarinya sukses Naizu. Kita ke B nih. Ke B apa ke C? Gue yakin odanya mau ke sini nih. Iya benar, jajal aja. Sopek situ. Ah, mana? Oh, ditinggal bendera ya anjir. Aduh kambing guling. Buset udah dijedor dua-dua gue gila. Kamu salih semua anjir. Mau kok itu. Ah, bener kan? Tadi si PA. Ah, kena usopnya kambing guling. Nih mau ke satu. Waduh, kambing guling. Itu belakangmu, Roger. Cerot. Ah, dari dalam. Salah banget Roger harus dari luar itu bisa tuh. Ah kena lo itu jangan buka gitu aja tuh. Wah kena kau. Ayo
Eh, mana kamu? Mana kamu ganteng? Eh, gap, mau kemana kamu, gap? Wih, gile, waktu golin gambai, waktu golin gambai. Nganga dulu, nganga. Gigi Gimang Julian, Jamet. Nah, dipanggilnya Jamsoy deh kalau di Xbox. Jamsoy Gaming. Capture 2 KO 1, oke lah. Anjir lah, ngeri banget dah kalau kalau ini kakek-kakek gaming dipakai kalau ketemu si Odin tuh. Soalnya Odin kan punya increase damage to defender ya. Parah anjir. Damage yang ada obat. Kalau Roger masih mending tadi kan dikoi berkali-kali tuh. Di bendera sendiri nggak terlalu sakit tuh kalau lawan si Odin yang skill 2 nya gun modoking nya itu sakit banget. Eh, gun modoking apa gun Totsuga ya, lupa gua. Si Eric ya, Eric ini siapa lagi banyak begini nih, 01 anjir gua Indonesia. Oke, bah, ini variasi gaming nih, seru nih. Di sini kalau mau pakai apa si aki-aki gaming nih, Fujitora aki-aki, kalian bisa pakai meteornya di tembok-temboknya si Drum Island ya, biar bisa jatuhnya pas di bendera musuh gitu. Nih lihat nih, kayak gua nih, kayak tadi kasusnya kan yang di match pertama kan Roger kena tuh, tapi damage-nya nggak terlalu seberapa soalnya kan Roger adalah elemen hijau ya. Ini gue ngambil bendera sini dulu. Terus ntar gue ngasih meteor di tengah-tengah bendera C nih. Tembok-temboknya. Atau nggak di bendera B. Bisa ini gue kalin. Nah, tuh oh, kena kan? Atasin. Gerak bunyi ada meteornya jatuh. Aduh, ampun, ampun, Fleet Admiral Kun. Anjir, sakit cok. Kena meteor lo, kalau ngambil. Eh, jatuh, kena. Nah, kan kena. Mau kemana Sanji Kun? Kamu mau kemana Sanji Kun? Tuh, B-nya guys. Nah, ganteng gaming. Luffy, bantu dong Luffy, Oni. Aduh, kambing dijedor gua. Ih, Luffy nya gak dibantuin, buset deh. Ih, penakut Luffy nya. Parah, parah. Lah, pelurunya kemana anjir dah. Kocak gaming. Kenapa ditinggal dah. Misi kamu Black Ball, ada suara Black Ball gaming. Alah, kambing guling, awas kamu kit ya. Ambil bendera, bendera, cari bendera, cari bendera. C-nya bisa. Kok nggak diambil benderanya, buset. Kayaknya nggak ada orang loh tadi. Oh, Kyoshiro itu ya. Oh, matikan langsung lo, dia Black Gaming. Zoro Dressrosa gua kembali lagi, is back.
Ah, enggak dulu. SH olat solat anjir, mantep mantep. Solat, keren keren namanya. Capture 2 KO 2 GG gimang. Anjir. Masih kalau si Fujitora ini buat map-map sempit kayaknya asik sih. Tapi kalau buat map map megah kayaknya kurang. Betul, good game SH OLED, solid. Terus ada GD Ragnar. Ada WPS Luffy. Good game. Aduh, ada Anteiku. Ada Anteiku. Kemarin lawan Augiri anjir. Nama-nama toknya ogol ya. Good game, thank you. Oke, berarti mungkin segitu buat konten Push League Battle. Sekaligus nyobain si Aki-Aki Gaming Dressrosa Fujitora, Aki-Aki Kang Judi. Overall, si Fujitora itu masih lumayan bagus ya. Reduce damage dari trade-trade-nya GG gimang ya, 50% aja. 50% tuh GG banget. Udah gitu dia tuh nggak terlalu sakit kalau dipukul sama si Roger tadi ya. Itu dia harus berapa kali mukul dulu atau sama skill kamu sehari sampai ngisi buffnya sampai damage sakit baru bisa ngekill gua tuh. Tapi kalau untuk basic attack-nya ini lumayan jelek ya menurut kata gue ya. Basic attack sama castingnya dari skill satunya agak lambat jadi gampang di dodge. Dan lumayan anjing lah gua jadi ada variasi dari defender biru buat push like battle plus battle iseng-iseng, apalagi bandalnya Fujitora kan bagus. Nah, reduce damage 5% ya, di area bendera sendiri. Tag-nya juga bagus. Dressrosa Navy, Navy skill 2, Dressrosa skill 1, Paramecia, Dodge. Cocok buat para defender yang butuh cooldown reduction. Oke, mungkin segitu dulu buat konten push like battle, sekalian nyobain Aki-Aki Gaming Dressrosa itu. Dan juga party Dressrosa. Terima kasih buat yang udah nonton, buat yang suka dengan konten kalian bisa like, buat yang suka dengan channel ini bisa subscribe dan juga komen. See you on the next video, bye bye, salam gamers.